Sobat Idol Hero, balik lagi bareng gue Hope Gaming. Ayo kita balik lagi ke free to play, akun free to play kita. Jangan bosan-bosan main akun free to play. Meskipun lebih lama progresnya daripada akun VIP, tapi ya apa boleh buat, yang namanya free to play mainnya harus bersabar. Dan kita akan melakukan ini setiap hari. Gue heran, gue sendiri ya, entahlah gimana, agak bosan. Tapi banyak teman-teman yang terus nonton video free to play ya, yang akun free to play yang ini. Thank you. Mungkin pada pengen tahu kedepannya kayak gimana akunnya. Kemarin gue dapet Eloise dan gue seneng banget dapet Eloise di Prophet Orbs ya. Tapi emang kemarin tuh sebenarnya salah ya. Gua seharusnya nggak bermain Prophet Orbs karena nanti akan ada event gede yang make Prophet Orbs, dan gua make semua Prophet Orbs gua kemarin. Kalau untuk teman-teman yang pintar bersabar, pintar bersabar, jangan pakai Prophet Orbs di luar event yang gede ya. Lihat Prophet Orbs gua tinggal 5. Jadi jangan menggunakan Prophet Orbs. Gue tetap suka banget sama yang kayak ginian. Bagus bentuknya. Jangan menggunakan Prophet Orbs kalau lagi tidak ada event gede. Yang gue maksud event gede itu event yang memberikan hadiah, bukan cuma hero doang. Tapi dia juga ngasih hadiah kayak artifak dan uang dan spirit. Nanti bakal ada sepanjang tahun tuh bakal ada artifak. Bakal ada event-event gede kayak gitu. Dan sekarang gua itu pengen ngelakuin sesuatu ya. Bintang 5. Quest 5. Dan sekarang gua akan pengen nyobain dapetin si ini ya, bintang 7. Quest bintang 7. Soalnya kalau gua enggak maju-maju di sini chapternya enggak bakal maju-maju sampai ke 42 ya. Ya kan? Ya gak sih? Jadi gua bakal bakar gems gua di sini untuk dapetin yang quest 7. Gua bakal ngambil yang dari 5 ke atas aja ya. Dan kenapa gua buatnya di team quest bukan di individual quest? Karena di team quest kita bakal dapat balik modal, yaitu gemsnya bakal balik lagi di sini. Yoi, kita bakal main. Gua bakal keluarin semuanya ini dulu deh. 3, 3, 3, 3, 4, 4. Gua gak perlu 4, gua perlu 5 ke atas. Yuk kita refresh. Yoi, dapat yang bintang 5. Please bintang 7 biar bintang 7 biar gua jangan buang-buang gems gua, please. 5 lagi. 4 kita gak make. 5 lagi. Dimana 7 nya nih? 7 please. 4. 5 lagi. Yes! 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 Perlu buka musik? Perlu. Thank you. Ada iklan. Jangan masuk iklan, ntar di ban videonya. Thank you. Langsung aja kali ya, langsung speed up. Dan kita dapat yang 7. Thank you, chapternya selesai. Haha. Hahaha. Claim. Boss damage, ntar kita akan ke guild. Marketplace, seperti biasa. Build kamu, beli Prophet Orbs. Untuk ganti Prophet Orbs gua yang habis kemarin. Musiknya hidup sendiri. Yoi, I need you now. Gua seneng banget gua hari ini. Dapat banyak bintang 5 dan bintang 7. Yoi, summon circle. Lu cuma satu, lu satu. Gue cuma punya 73 heroic summon scroll ya. Kayaknya Natal sama Thanksgiving ya berikutnya. Bukan Thanksgiving, Black Friday. Bakal kesusahan gue. Untuk free to play. Nasib.
Oh, tetap di situ. Shoot. Arena. Oh ini. Tim gua menarik, coy. Tim gua pada rumput semua, rumput. Ini semua ya. Yeah, kayak gini keren. Need you now, need you now. Yoi, kesilen lagi. Kemarin kita nggak bisa maju. Jadi untuk teman-teman ya, kenapa punyaku lemah gitu? Kenapa Garuda gue lemah? Kenapa nggak bisa maju di silen ya? Kalian tuh mainnya harus bersabar. Kalau kalian nonton video-video YouTube Idol Hero yang luar negeri ataupun video gue, itu kita tuh udah main hampir setahun lebih ya. Ada yang udah 3 tahun mainnya, si Berry khususnya mainnya udah hampir 5 tahun, 4 tahunan dia main. Itu aja dia masih belum bisa nyelesain beberapa silen ya di akun mainnya dia sendiri. Jadi kalian tuh jangan merasa aduh, lama ini. Game gua lama nih majunya, enggak maju-maju. Bosan mainnya, bukan kayak gitu cara main di Idol Hero ya. Mainnya itu pakai progress. Jadi untuk menguatkan hero kalian tuh bukan cuman hero-nya doang yang kuat ya. Memang hero-nya itu kuat, bagus. Tapi kalau kalian punya monster yang lemah, terus kalian punya guild yang kurang bagus, yang mana itu guild? Tech-nya kurang bagus, terus kalian belum buka void, terus kalian di Celestial Island-nya kalian gak punya rumah buff-nya itu, jangan harap kalian bisa nyelesain silen dengan cepat. Jadi kalau orang yang nggak punya kesabaran gitu, maunya main langsung menang, langsung bunuh, langsung bisa clear silen 20 gitu, nggak mungkin itu. Di sini mainnya. Jadi itu keasikan main Idol Hero tuh gitu. Jadi progresnya perlahan. Tapi kalian bakal ngelihat progres setiap kali kalian main Idol Hero. Kalau kalian rajin login tiap hari dan nyelesain daily quest kayak gini, ambil smash di silen. Smash di silen, oh udah gue smash ya. Smash di silen, ngumpul material, kalian bakal ngerasain progres di akun kalian sendiri ya. Aduh, gue masih merasa bersalah sama Guild War. Sorry brother. Gue bakal mulai Ignis, gue bakal pakai Shaho. Turunin elu, gue pakai Oberon aja. Kenapa gue pakai Oberon ya? Gue nomor berapa? Nomor 10. Oh, masih bisa revive satu kali. Yep. Mendingan gue pakai kamu karena lu bisa ngasih gue attack. Si Annabelle bisa ngasih tambahan attack buat si Garuda. Jadi ya. Gitulah. Next. Gue belum bisa menangin di situ. Garuda gue masih lemah. Guild tank gue bisa naikin gak ya? Select warrior. Warrior HP block. Kita gak butuh block. Kita butuh HP. Upgrade HP. Level 60. Sip. Oke. Dikit lagi akan terbuka yang bagian kiri dan kanan. Bagian luar ya. Jadi Garuda kita udah. Oh, mungkin gue bisa menang di sini. Kita coba. Nambahin 60% HP itu bagus. Ayolah Garuda. Tunjukin. Oh. Kok Garuda dia kuat banget ya. Ada kemajuan yang penting. Next. Ambil hadiahnya. Bambu Dragonfly. Chapter. Harus ke bos lagi sekali. Oke. Cukup gak itu, brother? Harusnya cukup. Yeay, cukup. Kita dapat puppet. Oh, seneng banget gue lihat kalau kayak begini. Thank you, dan thank you. Ah, bos lagi.
kita harus clear campaign stage 15-10. Kayaknya gue bisa. Karena gue udah sampai di 15-7. Gue bakal ganti Vesa dengan Xiaho. Xiaho pakai artifak apa kamu? Xiaho. Ya sudahlah. Garuda bisa dinaikin nggak? Upgrade? Duit gua miskin. No. Campaign battle. Sip. Gua harusnya masukin Shaho. Kenapa itu? Shaho, kenapa gua masukin Shaho? Karena Shaho dapat Shaho itu warrior, jadi dia dapat buff dari guild tech yang tadi warrior ya. Jadi meskipun dia masih level 100, tapi karena guild tech-nya udah gede, jadi dia jadi lebih kuat. Jadi di sini gua punya 4 warrior ya. Garuda, Onkirimaru, Horus dan juga Shaho. Kalau di akun free to play ini gue bakal main milih hero yang bener ya. Nggak kayak gue mainin di hero di akun-akun iOS gue yang gue harus milih apa itu namanya? Ranger aja, terus warrior aja. Kayaknya di sini gue bakal milih yang bagus. Gue pengen make Tix, Eloise, yang bagus-bagus lah hero kayak Ignis, Eloise, Tix. Gua udah dapat satu kopian Eloise. Tapi yang pertama gua harus lakuin adalah gedein levelnya si Garuda sampai ke E5 kalau bisa. Biar bisa buka Void dulu. Wajib buka Void di awal meskipun gua kurang suka sama hero-nya Garuda ini. Entahlah, gua bukan penggemar Garuda. Ada beberapa orang yang suka banget sama Garuda karena ultinya GG. Gua ngerasa gua kurang suka sama Garuda. Entahlah. Gue lebih suka Itakua daripada Garuda. Ya Garuda emang lebih kuat ya. Tapi entahlah. Kita stuck di 16.4. Gue maunya kita stucknya di 16.5. Biar kita bisa dapat loot yang lebih gede. Tapi karena kita stucknya di 16.4. Kita harus balik lagi. Ke line of hit. Terus kita cari 15-10. Karena lihat, kalau 10 kayak gini, kalau 9 dia nggak ada, nggak lebih bagus ya kan. Jadi kita harus auto battle-nya di yang ke 10. Jadi 5, 10, 15 gitu. Terus kita keluar. Karena kita bakal dapat hadiah yang lebih. Yoi, kita lolos di sini. Kita harus ngasih damage ke boss. Buang-buang gems, semangat gua. Tapi nggak apa-apa. Soalnya besok kita bakal dapat banyak gems dari ini ya, tavern yang tadi, yang ini. Bintang 5 semua, lihat berapa gems gua dapat. Yes. Jadi gitu, salah satu tekniknya adalah kalian nyimpen si buku-buku di atas itu. Terus kalian mainnya di team quest aja. Jangan pernah main di individual quest pakai buku-buku lembar-lembaran scroll di atas itu ya. Main di team quest karena kalian bakal dapat 100% dijamin bakal dapat balik gems lagi. Itu caranya untuk dapat gems lebih banyak. Terus ditanya gimana cara dapat buku scroll itu? Kalian dapatnya di sini, di loot di sini. Jadi kalian bakal dapat scroll itu dia. Senior quest scroll sama basic quest scroll. Next, kita akan lihat lagi kondisi dan situasi. Untuk naik ke E3, kita butuh bintang 10 tanpa ada kopian Garuda. Jadi cuman butuh bintang 10 doang ya. Dari E2 ke E3 itu kita butuh bintang 10 doang. Bintang 10. Caranya untuk buat bintang 10 adalah kita cari yang bisa dibuat jadi bintang 10 kayak di sini. Satu si Lord Bait ini ya. Dia udah ada 5 copy. Jadi kita bisa nge-build dia ke bintang 10.
Tapi kita membutuhkan, kita membutuhkan, wait, gue masih bisa ini, 4, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gue butuh, 1, 2, 3, 4, 5, oh ini dihapus aja, wait, altar, yep, lu bintang 2, gak perlu. Lu gua altar, terus kita ambil lagi lu 1. Jurus kita bisa create. Yep. Alright. Bisa lagi enggak? Ini ada 3. Tapi gua enggak punya bintang 3. Iya benar. Jadi untuk nge-build hero ke bintang 9, kita butuh hero bintang 6, 2, atau nggak Puppet bisa. Misalnya di sini udah ada kamu dan Puppet 1, kita bisa buat hero ke, kita bisa nge-build si kamu ini, Norma ke bintang 9. Jadi untuk butuh ke bintang 9, kita perlu 3 hero yang sama. Tapi ya masalahnya kita kekurangan hero untuk jadi bahan ya, bahan makanan. Kalau kalian mau ngelihat, ntar ya, gue punya bintang 3 nggak cukup di sini, nggak punya, brother. No. Jadi kayak gini misalnya ya, kalau kalian mau nge-build Norma ke bintang, sampai ke bintang 9, kita lihat di creation circle, kita cari Norma bintang 9. Norma kayak gini, dia butuh 1 norma, terus dia butuh 2 norma, dan butuh 13 hero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gua masih kurang 3. Dan tau apa, gua gak mau gunain Ignis karena Ignis bagus. Jadi gua masih kekurangan 4 hero. Kayak gitu. Jadi setelah kalian dapetin bintang 9 si Norma, kalian cari yang hero yang bisa dibuatin ke bintang 10. Misalnya tadi punya gua itu si, di sini nggak bisa ya kan, kita harus cari 5 hero yang sama. Di sini gua bisa, yaitu si Lord Bay tadi gua udah bilang, tapi gua butuh bintang 6, 3 di sini. Dan untuk buat satu bintang 6, kalian butuh hero berapa ya, 2 hero kopian, terus 4, jadi kalian butuh 6. Kalian butuh 6 hero kali 3, karena kalian butuh 3 bintang 6, 18. Kalian butuh 18 hero. Plus itu belum termasuk kalian evolve si Lord Bait ke bintang 9, bintang 10 juga ya. Kalian butuh lebih banyak hero. Jadi gua masih kekurangan hero. Di sini gua cuman punya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Kalian bisa ngelihat langsung di sini sih, kalau misalnya kalian mau nge-build ke bintang 10 si Lord Bait ya kan. Kalian butuh 1 bait dan 4 bait. Gua udah punya cukup Lord Bait, tapi kalian butuh 13 hero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya kan. Misalnya gue gak bakal pakai Eloise sama Itakua karena mereka berdua bagus. Terus kita butuh Puppet 3, Puppet atau hero bintang 6 di Shadow 3, plus kita butuh bintang 9 yang tadi kita buat Norma misalnya. Jadi gue masih belum bisa nge-build bintang 10. Kalau udah bisa, gue bakal nge-build dan kita bakal ngasih ke Garuda. Ada apa ini? Oke, yang tadi achievement lagi, kasih gua duit, kasih gua gems. Sip, jadi kayak gitu aja video kali ini. Semoga kalian terhibur. Kalau ada yang masih bingung untuk nge-build hero, silakan diikutin aja teknik gua, karena free to play itu nggak bisa nge-build secepat-cepat ini ya. Secepat kita pingin kan ya, kecuali kalian free to play, kalau kalian pay to win.
Jadi kayaknya sampai di sini dulu video free to play yang episode ke-21 ke-21 sih. Episode ke-30 ya. Yang ke-30 bro. Ada komen enggak? Enggak ada. Mungkin pada tidur. Gua bakal lihat pertanyaan dulu di YouTube. Ada yang bilang, "Bang, give gems. Emang lu pikir ini Mobile Legend bisa langsung ngasih gems?" Idol Hero tuh gak bisa dioper-oper gemsnya. Gue juga masih bingung gimana cara beliin untuk giveaway, untuk ngasih gems itu gue masih bingung. Tapi kayaknya gue bakal ngasih pulsa atau Google Play. Mungkin kalau kalian kan mainnya di Android ya, jadi mungkin pakai Google Play Point aja kali ya. Nah, ada yang bilang bagusan Inosuke apa saja. Gue jujur penggemar Inosuke. Mungkin saja lebih bagus, mungkin, tapi gua itu penggemar Inosuke, jadi gua akan pilih Inosuke. Gua suka Inosuke dan dia itu adalah hero pertama yang gua build di Idol Hero. Pertama kali gua main Idol Hero, gua ngebuildnya Inosuke dan dia menyelesaikan si lane 20 di Fortress bareng gua sendirian dan gua benar-benar suka sama dia. Jadi kayaknya itu aja dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah nonton dan juga tetap like dan subscribe karena gue pengen punya banyak subscriber jujur untuk game Idol Hero. Bisa apa enggak gue nggak tahu, tapi sebelum bulan 12 gue pengennya bisa melebihi 200 kalau bisa ya, sebagai langkah pertama di tahun ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita dan sampai jumpa lagi di video-video Idol Hero gue yang aneh-aneh. Bareng gue Hope Gaming, tetap jaga kesehatan dan bye-bye.